love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Apa sayang? Ya, ya gitulah. Seperti tadi pernikahan tadi, ijab kabul tadi, mas kawin. Ya. Boleh sebutin Mbak Uli? Ya, mas kawin 27 gram dan cincin perhiasan berlian. Sebenarnya kenapa tanggal 27 gram? Karena memang tanggal 27 Mei, tanggal 27. Kenapa kita pilih juga tanggal 27? Karena kita lahirnya, beliau lahirnya hari Jumat dan saya juga lahirnya hari Jumat, dan kita pilih hari Jumat hari yang terbaik buat hari bahagia kita. Sosok masing-masing gimana nih? Akhirnya dipertemukan itu kapan tepatnya kalian akhirnya resmi hari ini? Ya jadi sebenarnya nggak sengaja sih berkenalan itu di acara hajatnya kayak abang saya sendiri. Dia lagi bersedih, lagi ulang tahun, beliau diundang waktu itu. Nah karena memang beliau juga senasib, kita ditinggal meninggal sama pasangan masing-masing. Nah langsung teman kode-kodean kan, jadi kayak yang coba kenalin. Tapi sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya gitu. Dan akhirnya memang kan aku kan keluarganya TNI, papaku TNI, adik-adikku TNI, keluarga besar TNI, abangku TNI. Jadi kita tuh ngobrolnya juga nyambung. Dan beliau juga abang asuhnya adikku gitu. Jadi ya ngalir aja. Berarti nggak jauh-jauh ya dari keluarga TNI gitu ya, Mbak? Benar-benar. Jadi karena seperti apa nih akhirnya memutuskan menikah ini sendiri dengan mungkin bisa dibilang Mbak Ulik ini ada salah satu artis juga bisa dibilang seperti itu. Udah siap dengan kehidupan selebriti. Iya, padahal syukur alhamdulillah terlaksana kegiatan lancar. Saya juga mendapatkan yang karena kita lihat orang yang baik sama bersaun dan berkenalan dengan Juliana. Ada lihat dia sampaikan tadi ada kakak dari adik asuh saya, adiknya Juliana atas nama Sulam sendiri untuk adik asuh di pemikiran. Mbak Uli, ini kan Mbak Uli sama-sama masing-masing sudah punya mobil, punya anak gitu ya. Sepertinya mereka akrab sekali, mereka dari awal memang sudah seperti itu ya Mbak Uli. Mereka kayak akrab banget gitu, udah kenal, deket sama masing-masing, sama Mbak Uli, sama... Memang deket sih, karena anak-anak jaraknya gak terlalu jauh. Yang kalau Uli kelas 3 SD, kelas 2, kelas 3, Fawas kelas 4, Kak Aca kelas 1 SMP. Jadi emang deket. Terus mereka juga dididik dengan kondisi yang harus dewasa, karena kan kita ditinggal kan. Jadi benar-benar dia memerlukan sosok ibu, dan anak-anak pun memerlukan sosok papa. Jadi kita sih alhamdulillah tuh nyatu aja gitu. Tapi itu semua dengan kuasa Tuhan sih kalau menurut saya, karena Allah, dan kita juga berdoa dan sayang. Jadi kita tuh bukan sembarangan yang benar-benar yang deket, yuk nikah, enggak. Kita tuh benar-benar istiqorah sampai saat itu 3 bulan kita meminta seperti apa yang Allah mau kendaki. Saat Allah kendaki ya dilancarkan aja. Kita persiapin menikah itu di bulan Maret akhir. Itu cuman persiapan 2 bulan. Alhamdulillah lancar aja gitu. Jadi anak-anak pun baru ketemu baru akhir Maret juga, sama-sama ketemu dekat, langsung dekat kayak yang udah lama banget kenal. Jadi ini posisi taruh juga ya. Iya. Iya, posisi taruh. Iya, jadi benar-benar yang kita posisikan berdoa sama Allah 3 bulan dijawab langsung nikah. Oh, ini kan pasti akan mengikuti jejak ibu pesit ya, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Sudah siap dengan kehidupan ibu-ibu. Iya ya, karena memang keluarga sendiri di TNI ya. Ya seperti yang dilihat-lihat kalau udah siap-siap pindah. Jadi intinya adalah istilahnya nih, kalau ke lubang semut pun kita harus mengikuti. Jadi memang udah dari awal saya udah tahu
dan itu konsekuensi, ya nanti kita berpegang tangan sama-sama, ya nggak apa-apa. Emang itu yang harus dijalani. Rencana bulan madu mau kemana? Wah, itu kita nggak sih, lebih ke yang alhamdulillah berjalan lancar, ya nanti sekalian seiring jalan aja, nanti liburan sama anak-anak, gitu-gitu sih. Mbak menghilangkan nanti jejak masih tetap ke dunia entertain apa betul-betul fokus ke ikut suami dan benar-benar ngabdi negara? Akan fokus pastinya ikut suami, karena memang di dunia militer ini kan harus benar-benar istri 100% mendukung karir suami, dan itu yang harus saya ikutin, dan itu juga udah komitmen kita dari awal. Gimana Mas? Memang sudah harus seperti itu ya konsekuensinya? Yang buat saya semakin sayang, kita acuh. Terakhir Bang, terakhir mungkin ada ucapanin nggak khusus nggak untuk ini kayak sayang atau mungkin abi atau apa gitu? Panggilan khusus. Gitu aja, kan sudah lah ya, nanti sambung lagi kali panas. Udah punya anak, rencana sama momongan lagi? Itu sering jalan sih, kita nggak ada merencanakan apapun gitu, ya sering jalan aja lah, mengikuti takdir Allah itu seperti apa. Sorry abang, mungkin ini kan berangkat dari kesamaan nasib yang sama gitu ya, lama sendiri gitu kan. Akhirnya bersama seperti apa, mungkin ada merasakan kebahagiaan yang dulu hilang seperti apa sih? Bahagialah, kan Allah itu memang menakdirkan seorang itu saat kita kan ada tuh ya, kita belajar sama guru spiritual kita ya, kenapa orang meninggal tiba-tiba kita bisa move on, karena memang Allah yang menghilangkan kesedihan itu sendiri, bukan kita ingin melupakan, emang Allah yang udah menentukan. Kenapa orang melahirkan sakitnya dihilangkan dan dia mau juga untuk hamil kembali, untuk melahirkan kembali, padahal dia tahu itu sakit, dan Allah yang ingin menghilangkan rasa sakit itu. Nah seperti itu juga takdir kita, bukan ingin melupakan, tapi memang ini Allah, tujuan Allah menikah itu adalah ibadah, mempunyai keberkahan lagi. Jadi ya ini yang Allah mau, ini yang Allah takdirkan, ya kita menjalani. Sempat ziarah juga masing-masing ke makamnya? Pastilah ya, semuanya pasti, keluarga kita semua ada di sini, keluarga sebelah pihak almarhumah juga ada, keluarga pihak saya mungkin kayak jauh, tapi kita ikut mendoakan, jadi tidak ada masalah sama sekali di sini dengan penuh kebahagiaan. Mau ini siap menjadi ibu dari anak-anak? Oh siap sekali, karena memang anak-anak itu kan memang perlu sosok ibu. Anak saya memerlukan sosok papa, jadi kita tuh berdua udah komit banget dari awal itu, benar-benar menyayangi anak piatu, anak yatim, gitu ya. Jadi benar-benar yang harus saling menyayangi. Saya sampai bilang ke anak-anak, kita harus bahagia ya, kita semua harus bahagia. Gitu. Jadi benar-benar yang sudah berkomitmen dari awal itu udah banyak. Nanti kita sambung lagi kali ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.